Hadirin hadirat sekalian, perarakan besar, tetamu-tetamu kehormat masuk ke Dewan diiringi para graduan program sistem latihan Duel Nasional SLDN Jabatan Kereta Api Negeri Sabah siri pertama. Dipohon hadirin untuk berdiri. Negaraku, Sabah Tanah Airku dan lagu Jabatan Kereta Api Negeri Sabah.
Terima kasih, Dave kehormat hadirin sekalian, dipersilakan untuk duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam negaraku Malaysia sehati sejiwa. Burung merpati atas permatang sambil berlagu di tengah rimba. Orang yang ditunggu sudah pun datang. Tetamu dinanti sudah pun tiba. Yang berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Joseph Pairin Kitingan, Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pembangunan Infrastruktur. Yang berhormat Datuk Bobby Swan, Pembantu Menteri Pembangunan Infrastruktur. Yang berbahagia Puan Nur Lijah Haji Danin, Timbalan Setiausaha Kementerian Pembangunan Infrastruktur, Wakil Setiausaha Tetap Kementerian. Yang Berusaha Encik Melvin V. Majanga, Pengurus Besar Jabatan Kereta Api Negeri Sabah. Yang Berbahagia Tuan Muhammad bin Yaakob, Pengarah Sistem Latihan Duel Nasional SLDN. Yang Berbahagia Tuan Haji Muhammad Yazid bin Awaluddin, Timbalan Pengarah Sistem Latihan Dual Nasional SLDN. Yang Berbahagia Encik Muhammad Azmi bin Pelah, Pengarah Jabatan Pembangunan Kemahiran Wilayah Sabah dan Labuan. Ketua-ketua jabatan,
warga Jabatan Kereta Api Negeri Sabah, para graduan yang diraikan, hadirin hadirat sekalian. Terlebih dahulu, bagi pihak host majlis, terima kasih yang tidak terhingga kepada Dave-Dave kehormat serta Dave-Dave jemputan yang sudi datang untuk menjayakan Majlis Convocation Program Sistem Latihan Dual Nasional SLDN Jabatan Kereta Api Negeri Sabah siri pertama pagi ini. Bagi menambah keberkatan majlis, dipersilakan Saudara Sat alias Edi Manap untuk memimpin bacaan doa. Majlis mempersilakan. إلى درة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الكرام شيء للوالم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمستقيم والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا الله yang memiliki segala kuasa pemerintahan, Engkau muliakan sesiapa yang Engkau kehendaki. Kami bersyukur kehadrat-Mu, ya Allah, karena di atas limpah kurnia dan rahmat-Mu, kami dapat berhimpun pada pagi yang mulia ini di Majlis Convocation Sistem Latihan Dual Nasional SLDN Jabatan Kereta Api Negeri Sabah, siri pertama. Ya Rahman, Ya Rahim, dari Dewan yang indah ini, kami menadah tangan dengan rasa penuh pengharapan dan tawaduk, memohon restu-Mu agar segala ilmu yang telah kami pelajari, yang lalu dan yang akan datang, dijadikan sebagai ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat. Kurniakanlah kepada kami taufik dan hidayah-Mu dalam melaksanakan tanggungjawab yang telah diamanahkan. Kuatkanlah azam serta permudahkanlah segala urusan kami agar kami dapat terus berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Amin. Ya Rabbal Alamin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis pagi ini diteruskan dengan mempersilakan Yang Berusaha Encik Melvin V. Majanga, Pengurus Besar Jabatan Kereta Api Negeri Sabah, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis mempersilakan. Terima kasih Puan Pengurusi Majlis. Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Joseph Pairin Ketingan, Timbalan Ketua Menteri Sabah merangkap Menteri Pembangunan Infrastruktur, Yang Berhormat Datuk Bobby Swan, Pembantu Menteri kepada Timbalan Ketua Menteri, Menteri Pembangunan Infrastruktur, Yang Berbahagia Puan Nolija Haji Danin, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan Infrastruktur, Yang Berbahagia Tuan Muhammad bin Yaakob, Pengarah Sistem Latihan Dual Nasional SLDN Jabatan Pembangunan Kemahiran, Yang Berbahagia Encik Muhammad Azmi bin Pila, Pengarah Jabatan Pembangunan Kemahiran Wilayah Sabah, Yang Berbahagia Tuan Haji Muhammad Yazid bin Awaluddin, Timbalan Pengarah Sistem Latihan Dual Nasional Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia, wakil-wakil ketua jabatan dan agensi di bawah Kementerian Pembangunan Infrastruktur Sabah, pegawai-pegawai kanan,
wakil-wakil daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran dan juga Akademi KTMB Maira, wakil-wakil media, para ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati serta graduan-graduan yang diraihkan. Salam sejahtera dan salam negaraku Malaysia. Terlebih dahulu saya bersyukur kepada Tuhan kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama menghadirkan diri pada Majlis Convocation System Latihan Dual National Jabatan Keretapi Negeri Sabah. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Tan Sri Dato' Sri Panglima Joseph Pairin Ketingan, Timbalan Ketua Menteri Sabah merangkap Menteri Pembangunan Infrastruktur atas kesudian untuk hadir dan melapangkan masa bagi menyempurnakan Majlis Convocation yang begitu bermakna pada jabatan pada hari ini. Saya juga merekamkan tahniah kepada seluruh warga kerja JKNS dan setinggi-tinggi penghargaan saya kepada semua pihak yang telah menyumbang kepada kejayaan ini, sama ada secara langsung maupun tidak langsung, terutama kepada Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia atas sumbangan peruntukan, insentif latihan, bimbingan dan nasihat yang diberikan kepada warga JKNS Sabah. Saya berharap dan yakin sokongan serta kerjasama ini akan terus dinikmati oleh JKNS di masa-masa yang akan datang. Yang Berhormat Tan Sri dan hadirin sekalian, Jabatan Keretapi Negeri Sabah telah ditauliahkan sebagai salah sebuah pusat latihan SLDN bagi tempoh 2 tahun bermula pada 25 Mac 2015 hingga 25 Mac 2018 sebagai sebuah pusat latihan SLDN. Ini bermakna bahawa JKNS bertanggungjawab dalam melaksanakan program SLDN seperti pemeriksaan urusan jalan, operasi pemanduan lokomotif, dan operasi stesen train. Kesemua program ini dijalankan sepenuhnya di JKNS dengan bantuan dan tunjuk ajar daripada pihak JPK dan pengajar Akademi KTM. Program-program tersebut yang telah dijalankan selama 8 bulan melibatkan 15 orang perantis serta 6 orang pengajar dan juga coach. Sepanjang program dijalankan, para perantis telah diajar mengikut modul yang telah dibangunkan berdasarkan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan, NOSS. Selain itu, bagi melayakkan graduan pada hari ini dianugerahkan dengan Sijil Kemahiran Malaysia, peperiksaan akhir teori dan praktikal turut dibuat 2 minggu sebelum program tamat yang mana telah dipantau oleh pegawai pengesah luar daripada JPK. Program seumpama ini telah memberi banyak kebaikan kepada JKNS dan antaranya ialah ia telah meningkatkan kualiti kerja kerana kakitangan yang dilatih adalah mengikut keperluan di jabatan atau di industri, meningkatkan produktiviti kerana pekerja yang mengikuti SLDN boleh memenuhi keperluan pekerjaan sepenuhnya, memberi kesan positif dari segi prestasi pekerja dan kepuasan pekerja, membantu mewujudkan satu mekanisme tambahan bagi tujuan kenaikan pangkat dan meningkatkan kemahiran pekerja yang sedia ada, dan memberi peluang kepada pekerja mahir sedia ada di industri dapat didedahkan dengan ilmu dan kemahiran kejurulatihan. Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua pihak yang telah menyumbang kepada kejayaan ini, sama ada secara langsung maupun tidak langsung. Saya menasihati para graduan agar tidak terus berpuas hati dengan pencapaian sedia ada. Usaha berterusan perlu dilakukan bagi meningkatkan keupayaan diri dalam berbagai aspek, termasuklah aspek teknikal, komunikasi dan kepimpinan. Dalam usia yang masih muda, saudara dan saudari perlu terus belajar, sama ada secara formal atau tidak formal, terapkan budaya pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning, selaras dengan aspirasi kerjaan dengan meneruskan usaha meningkatkan
kelayakan akademik dan kelayakan profesional dalam bidang-bidang masing dalam bidang masing-masing, dan dengan cara ini saya percaya saudara dan saudari akan mempunyai peluang yang cerah untuk maju dalam kerjaya masing-masing. JKNS mengambil perhatian serius ke atas pembangunan insan kerana inisiatif ini sememangnya diterapkan sebagai salah satu teras dalam plan strategik jabatan. Modal insan merupakan aset yang akan menentukan kejayaan sesuatu organisasi, dan penekanan ini amatlah penting untuk mencapai aspirasi jabatan menjadi sebuah jabatan yang dinamik dan dihormati. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat kerana telah menjayakan majlis convocation ini, khasnya kesudian yang berhormat Tan Sri untuk bersama-sama kita pada hari ini yang bersejarah, pada hari yang bersejarah bagi Jabatan Kereta Api Negeri Sabah, dan juga kepada semua prajemputan khas yang telah memberi bimbingan, nasihat serta sokongan sehinggalah majlis pada pagi ini dapat dijayakan dengan lancar dan sempurna. Semoga usaha dan kerjasama ini akan berterusan di masa akan datang. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Yang Berusaha Encik Melvin. Seterusnya, majlis dengan penuh hormat dan takzimnya mempersilakan Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Joseph Pyrin Kitingan, Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pembangunan Infrastruktur untuk menyampaikan ucap tama dan seterusnya merasmikan acara pagi ini. Terima kasih kepada Puan Pengacara Majlis. Selamat pagi, salam hormat, salam sejahtera negaraku Malaysia sehati sejiwa. Kepada semua para hadirin yang saya hormati sekalian, pertama sekali saya tujukan terlebih dahulu kepada Yang Berhormat Datuk Bobby Afang Suan, Pembantu Menteri kepada Menteri Pembangunan Timbalan Pembangunan Infrastruktur. Seterusnya kepada Yang Berbahagia Puan Norlija Haji Janin, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan Infrastruktur. Seterusnya kepada Pengurus Besar Jabatan Kereta Api Negeri Sabah Yang Berusaha Encik Melvin Majangga, dan salam hormat kepada Yang Berbahagia Tuan Muhammad bin Yaakob, Pengarah Sistem Latihan Dual National atau SLDN Jabatan Pembangunan Kemahiran. Kepada Yang Berbahagia Encik Muhammad Azmi bin Pala, Pengarah Jabatan Pembangunan Kemahiran Wilayah Sabah. Kepada Yang Berbahagia Tuan Haji Muhammad Yazid bin Awaluddin, Timbalan Pengarah Sistem Latihan Dual National SLDN Jabatan Pembangunan Kemahiran. Seterusnya kepada Yang Berbahagia Encik Willis Ansoy, mana dia tu? Macam tiada dia. Pengarah Jabatan Negeri Air Negeri Sabah, wakil-wakil ketua jabatan dan agensi di bawah kementerian, pegawai-pegawai kanan, wakil-wakil daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran, seterusnya wakil-wakil media, para ibu bapa yang hadir, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, khususnya kepada para graduan yang kita raikan pada hari ini.
Sekali lagi salam sejahtera dan salam negaraku Malaysia. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak Jabatan Kereta Api Negeri Sabah atas kesudian menjemput saya ke majlis convocation sistem latihan dual national Jabatan Kereta Api Negeri Sabah pada hari ini. Saya begitu gembira dan bangga sekali kerana dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan meraihkan majlis convocation pada pagi ini. Juga saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi syabas dan tahniah kepada semua graduan kerana telah berjaya menamatkan pengajian dan bakal menerima sijil masing-masing pada hari yang bersejarah ini. Saya difahamkan bahawa majlis convocation ini merupakan satu majlis yang istimewa khususnya bagi para graduan serta ibu bapa mereka, di mana pada hari ini saudara dan saudari meraihkan kejayaan melalui komitmen serta usaha yang jitu untuk belajar bagi menepatkan segulung sijil kemahiran Malaysia yang bakal menjadi landasan untuk terus maju dalam karya masing-masing. Kejayaan ini adalah satu pencapaian yang patut dibanggakan kerana bukan semua anak-anak muda kita memilih untuk meneruskan pengajian selepas tamat alam persekolahan. Saya dimaklumkan bahawa seramai 14 orang graduan yang terdiri daripada warga JKNS yang terlibat dan yang berjaya mengikuti 3 buah program, yaitu pemeriksaan urusan jalan, kedua operasi stesen tren, dan ketiga operasi pemanduan lokomotif. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada para graduan sekali lagi. Yang berbahagia Datuk-Datuk dan hadirin yang dihormati sekalian, usaha-usaha seperti ini jelas menampakkan betapa serius Jabatan Kereta Api Negeri Sabah dalam usaha menyahut seruan kerajaan ke arah untuk melahirkan pekerja yang berkemahiran tinggi dalam bidang yang diceburi masing-masing. Pekerja yang berkemahiran tinggi amat diperlukan dalam program melaksanakan tugas yang semakin kompleks dan berteknologi tinggi. Justru latihan yang berterusan juga amatlah penting bagi tujuan memastikan pengetahuan dan kemahiran yang ada semakin berkembang selaras dan selari dengan keperluan semasa. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, seterusnya saya difahamkan bahawa program SLDN memberi tumpuan dan fokus terhadap pembelajaran dan latihan secara amali, yaitu hands-on. Dengan cara ini, perantis berpeluang untuk menguasai sesuatu kemahiran yang diajar setara dengan apa yang digunapakai di dalam kerja atau tugasan harian. Melalui pembelajaran secara hands-on ini, tentu sekali graduan sijil kemahiran Malaysia SKM akan lebih menguasai kemahiran khusus dalam sesuatu bidang teknologi yang berkait rapat dengan tugasan masing-masing berbanding dengan
lulusan dari universiti yang lebih menitikberatkan pengetahuan teori. Ini merupakan satu kebaikan atau advantage bukan sahaja kepada jabatan mereka tetapi juga kepada mereka itu sendiri, kerana kemahiran yang diperolehi dapat digunakan dalam persekitaran yang praktikal. Suka juga saya mengingatkan para graduan agar tidak melupakan jasa para ibu bapa, para guru-guru, coach dan pengajar yang telah memberi tunjuk ajar, kerana jasa mereka lah yang memberi dorongan dan laluan ke arah kejayaan masing-masing. Hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi semua graduan. Hargailah segala ilmu yang telah diterima dan yang telah memanfaatkan diri sendiri dan seterusnya untuk keluarga, community, negeri dan negara. Sebelum saya mengakhiri ucapan, sehubungan itu adalah menjadi harapan saya agar semua jabatan dan agensi khasnya di bawah kementerian saya mencontohi Jabatan Kereta Api Negeri Sabah JKNS dalam usaha mengambil inisiatif melengkapkan anggota masing-masing dengan kemahiran ke arah melahirkan pekerja yang mahir, yang berinovatif dan kreatif. Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada para graduan di atas kejayaan yang dicapai. Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua pihak yang telah bekerja keras bagi menjayakan majlis seumpama ini. Semoga kerjasama antara semua pihak dapat menyokong usaha kerajaan dalam usaha memertabatkan dan mengarus perdanakan latihan kemahiran. Dengan itu, saya dengan segala sukacitanya mengisytiharkan Majlis Convocation Sistem Latihan Dual Nasional Jabatan Kereta Api Negeri Sabah bagi tahun 2017 dimulai dengan rasminya. Sekian, terima kasih, selamat berkhidmat dan selamat maju jaya. Sebagai simbolik perasmian, majlis mempersilakan Yang Berusaha Encik Melvin untuk menjemput tetamu kehormat kita memukul gong sebanyak 3 kali diiringi tetamu-tetamu kehormat di pentas. Merakamkan ucapan terima kasih di pohon tetamu-tetamu khas di pentas untuk duduk. Hadirin sekalian, marilah sama-sama kita saksikan tayangan slide Sistem Latihan Dual Nasional. Malaysia merupakan sebuah negara yang semakin menjadi perhatian dunia. Kecemerlangan Malaysia dalam pelbagai bidang, terutamanya bidang ekonomi, menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang dihormati di mata dunia. Seiring dengan perkembangan teknologi yang berorientasikan peningkatan kualiti dan produktiviti yang tinggi, Malaysia memerlukan tenaga kerja mahir yang memiliki kompetensi dan kepakaran.
Bagi mengatasinya, pembangunan tenaga kerja melalui latihan haruslah berteraskan industri dan dilaksanakan di tempat kerja dalam situasi kerja sebenar. Atas dasar untuk melahirkan golongan tenaga kerja yang berdaya saing, mapan dan menepati kehendak perubahan industri negara yang pantas, pada 19 Mei 2004, kerajaan telah membuat keputusan untuk melaksanakan sistem latihan dual nasional SLDN. JPK telah dilantik sebagai agensi penyelaras untuk melaksanakan program ini bermula pada tahun 2005. Trust SLDN bertujuan melahirkan tenaga mahir negara ke pekerja melalui satu kaedah latihan komprehensif dan terkini yang memenuhi kehendak industri semasa melalui tiga bentuk kompetensi, iaitu kompetensi teknikal, merangkumi pengetahuan dan kemahiran teknikal dalam bidang pekerjaan berkaitan, kompetensi sosial dan kemanusiaan, merangkumi integrasi sosial ketika bekerja dalam kumpulan dan pembangunan sahsiah diri, kompetensi terhadap pembelajaran dan metodologi, merangkumi pembelajaran sepanjang hayat, aktiviti penyelesaian masalah semasa merancang, melaksana dan memantau tugasan di tempat kerja. Kumpulan sasaran SLDN adalah lepasan sekolah, belia menganggur dan juga pekerja sedia ada yang memerlukan kemahiran. Dalam pelaksanaan SLDN, lepasan sekolah, belia menganggur atau pekerja sedia ada juga dikenali sebagai perantis akan ditempatkan di syarikat untuk dilatih dalam sesuatu bidang pekerjaan yang telah ditetapkan. Melalui pelaksanaan SLDN juga, seorang individu yang mengikuti latihan dengan jayanya boleh dipersijilkan di bawah Persijilan Kemahiran Malaysia bagi mendapatkan sijil kemahiran Malaysia SKM tahap 1, 2 atau 3 atau Diploma Kemahiran Malaysia DKM maupun Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia DLKM bergantung pada program latihan yang diikuti. SLDN pada peringkat awal mensasarkan pengeluaran seramai 30,000 pekerja melalui penglibatan 3,000 syarikat meliputi semua sektor pekerjaan. Metodologi latihan SLDN dilaksanakan melalui 70% tempoh latihan diperuntukkan kepada latihan amali di tempat kerja di bawah bimbingan jurulatih industri, manakala 30% tempoh latihan adalah untuk perantis menghadiri kelas-kelas teori dan kemahiran asas berkaitan. Pelaksanaan SLDN tidak memerlukan syarikat menukar premis menjadi pusat latihan, menggajikan pekerja baru bagi menguruskan perantis maupun merombak proses kerja sedia ada atau membeli peralatan baru bagi tujuan latihan. Pendekatan latihan SLDN akan ditentukan oleh industri bersama-sama dengan pusat latihan sama ada memilih pendekatan berikut. Day release. Perantis akan menjalani latihan kemahiran selama 4 hingga 5 hari di industri dan latihan teori selama 1 hingga 2 hari di pusat latihan pada setiap minggu. Block release. Perantis akan menjalani latihan kemahiran selama 4 hingga 5 bulan di industri dan latihan teori selama 1 hingga 2 bulan di pusat latihan secara berterusan. Perantis perlu mengikuti latihan selama 6 hingga 24 bulan atau lebih bergantung kepada tahap persijilan yang diikuti. Bagi syarikat-syarikat dan perantis yang ingin menyertai program SLDN, bolehlah melayari website ejpk.gov.my untuk tujuan pendaftaran. Maklumat dan info lanjut mengenai SLDN bolehlah menghubungi atau pergi terus ke alamat yang tertera. SLDN, ke arah latihan berorientasikan industri. Sejarah perkembangan sistem latihan dual nasional SLDN dalam Jabatan Keretapi. Jabatan Keretapi Negeri Sabah ditauliahkan sebagai pusat latihan SLDN untuk tempoh 3 tahun bermula 25 Mac 2015 hingga 25 Mac 2018. Pusat latihan kedua, Depo Kinarut, telah ditauliahkan bermula 26 Mei 2016 hingga 25 Mei 2019. Tiga bidang telah ditawarkan, iaitu bidang pemeriksaan urusan jalan, bidang operasi pemanduan lokomotif dan bidang operasi stesen tren. Ketiga-tiga bidang tersebut mengambil tempoh masa 8 bulan untuk tempoh masa 8 bulan diadakan. Seramai 15 orang perantis terlibat
di mana setiap bidang mempunyai 5 orang perantis. Para pengajar dan jurulatih dibantu oleh pengajar daripada Akademi KTM Myra. Kebaikan yang diperolehi oleh Jabatan Kereta Api melalui program SLDN meningkatkan kualiti kerja, meningkatkan produktiviti, meningkatkan daya saing syarikat, meningkatkan penggunaan teknologi baru yang lebih efisien, memberi kesan positif dari prestasi pekerja dan meningkatkan imej majikan sebagai pengeluar tenaga kerja mahir. Slide seterusnya memaparkan gambar-gambar aktiviti program. Aktiviti bidang pemeriksaan urusan jalan. Aktiviti bidang operasi pemanduan lokomotif. Aktiviti bidang operasi stesen tren. Tahniah Jabatan Kereta Api Negeri Sabah. Congratulations. Majlis diteruskan dengan penganugerahan sijil kemahiran Malaysia kepada para graduan. Dipersilakan yang berusaha Encik Melvin untuk menjemput tetamu kehormat kita menyempurnakan acara ini diiringi tetamu-tetamu kehormat di pentas. Bidang operasi pemanduan lokomotif tahap 2, Encik Osmon Balandong. Encik Saad Elias Eddy Manap. Encik Rosli Naim. Encik Dontius Elias Doni Antius. Chan Kunjin alias Kijan. Bidang pemeriksaan urusan jalan tahap 2, Encik Andi Ardi Abdul Latif. Encik Johar Mawi Tindapau. Encik Herman Tahir. Encik Russell alias Vivi Bonar. Dan Encik Awang Abdul Rahman alias Awang Abdul Rahim Tahir. Bidang operasi stesen tren tahap 2, Encik Syamsul Abidin. Encik Alvin Duncan Wong Kai Luan. Encik Agustin Asing. Puan Dike Nur Azila Abdul Wahab. Acara seterusnya, penganugerahan sijil cemerlang.
Bidang Operasi Pemanduan Lokomotif Tahap 2, Inci Osman bin Balandong. Pemeriksaan Urusan Jalan Tahap 2, Encik Herman bin Tahir. Operasi Stesen Tren, Inci Agustin Asing. Penyampaian surat tawaran kepada perantis baru 2017. Bidang penyeliaan urusan jalan tahap 3, Encik Andi Ardi bin Abdul Latif. Encik Johar Mawi bin Tindapau. Encik Herman bin Tahir. Encik Russell Elias Vivi Bonar. Encik Awang Abdul Rahman alias Awang Abdul Rahim bin Tahir. Bidang Operasi Stesen Tren Tahap 3, Encik Syamsul bin Abidin. Encik Alvin Duncan Wong Kei Luan. Encik Agustin Asing. Puan Dike Nur Azela Abdul Wahab. Bidang Operasi Stesen Tren Tahap 1 dan 2, Encik Suhaimin Maidin. Rumaida Lesun. Dan Encik Hassan Osman.
Bidang Operasi Pemanduan Lokomotif Tahap 1 dan 2, Encik John James. Encik Bruno Richard. Encik Muhammad Khalid bin Ali. Encik Muhammad Nur Azri bin Daugan. Dan Encik Abdullah bin Rashid. Penyampaian sijil penghargaan kepada pengajar dan coach. Bidang Pemeriksaan Jalan, Tuan Engineer Haji Ismail Haji Ahmad. Encik Remy Elias Azlan Amin. Bidang Operasi Tren, Encik John Alex Anoy. Dan Encik Jakim Yusof. Bidang Operasi Pemanduan Lokomotif, Encik Wilson Bahoy. Sempurnalah sudah upacara penganugerahan dan penyampaian sijil. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Tan Sri. Dipersilakan untuk duduk. Tiba masanya kita mendengar ucapan dari Wakil Perantis Cemerlang. Dipersilakan Encik Herman Tahir. Yang Berhormat Tan Sri Dato Sri Panglima Joseph Pairin Kitingan, Timbalan Ketua Menteri Sabah merangkap Menteri Pembangunan Infrastruktur. Yang Berhormat Dato Bobby Afang Suan, Pembantu Menteri kepada Timbalan Ketua Menteri Menteri Pembangunan Infrastruktur. Yang Berbahagia Puan Nolina Ajidadin, Nolija Anjanin, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan Infrastruktur. Yang Berusaha Encik Melvin Wimajangga, Pengurus Besar Jabatan Kereta Api Negeri Sabah. Yang Berbahagia Tuan Muhammad Yaakob, Pengarah Sistem Latihan Dual Nasional SLDN Jabatan Pembangunan Kemahiran. Yang Berbahagia Encik Muhammad Azmi bin Pela, Pengarah Pembangunan Kemahiran Wilayah Sabah. Yang Berbahagia Tuan Haji Muhammad Yasid bin Awaluddin, Timbalan Pengarah Sistem Latihan Dual Nasional SLDN Jabatan Pembangunan Kemahiran. Yang Berbahagia Senior Willis Ansoy, Pengarah Jabatan Air Negeri Sabah. Wakil-wakil Ketua Jabatan, Div-div kehormat, tetamu-tetamu jemputan,
para graduan dan keluarga serta datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur saya kehadrat Ilahi dan atas keredaannya dapat kita bersama-sama meriahkan Majlis Convocation Sistem Latihan Dual Nasional SLDN Jabatan Kereta Api Negeri Sabah. Kami juga merasa amat bertuah kerana dapat menyaksikan kehadiran yang berhormat Tan Sri Dato' Sri Panglima Joseph Pairin Kitingan, Timbalan Ketua Menteri Sabah merangkap Menteri Pembangunan Infrastruktur dan dalam Majlis Gilang-Gemilang ini. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak pengurusan Majlis Convocation ini yang memberi peluang kepada saya mewakili graduan untuk menyampaikan ucapan sempena Majlis Convocation yang pertama ini. Kami para graduan Sijil Kemahiran Malaysia dari pelbagai bidang merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak Jabatan Pembangunan Kemahiran dan juga JKNS yang telah membuka peluang kepada kami dalam program SLDN ini. Sistem pembelajaran yang fleksibel telah membolehkan kami belajar tanpa perlu meninggalkan pekerjaan serta keluarga. Tidak lupa juga kepada para pengajar, coach, penyelaras dan pihak pengurusan yang dikasihi yang tidak jemu membantu kami dalam merealisasikan cita-cita dan impian kami untuk mendapatkan segulung sijil. Yang berhormat Tan Sri dan hadirin sekalian, pengalaman sebagai pelajar sambil bekerja dalam tempoh 8 bulan banyak mencabar minda dan kesabaran kami. Cabaran utama adalah masa yang terhad, memandangkan kami adalah golongan yang bekerja dan telah berkeluarga. Namun, ia tidak menjadi penghalang kepada pembelajaran kami. Malah ia menyuntik semangat untuk kami terus berusaha sehingga berjaya mendapatkan segulung sijil kemahiran Malaysia. Majlis Convocation ini merupakan simbol kejayaan para graduan. Namun, ia bukan titik penamat pembelajaran kami. Malah ia adalah titik permulaan untuk kami terus berusaha bagi memajukan diri dan juga kerjaya kami di Jabatan Kereta Api Negeri Sabah. Sehubungan dengan itu, kami mengambil peluang ini untuk mengucapkan terima kasih kepada pengajar, coach dan pihak penyelaras, juga kepada tenaga pengajar daripada Akademi KTM Merah atas segala tunjuk ajar dan panduan untuk kami dalam mencapai maklumat pelaksanaan program SLDN ini. Diharapkan bagi rakan-rakan yang mendapat peluang keemasan seperti ini, rebutlah peluang yang ada dan jangan sekali mensia-siakan peluang yang sukar diperoleh ini. InsyaAllah, dengan bantuan dan panduan daripada pihak JPK, kita akan dapat meneruskan pembelajaran ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, akhir kata adalah menjadi harapan kami agar pihak JPK meneruskan program SLDN ini di masa hadapan. Besar juga harapan kami untuk JKNS terus ditauliahkan sebagai pusat latihan program SLDN agar rakan-rakan kami yang lain juga dapat bersama-sama belajar dan meningkatkan kemahiran dalam bidang kerja masing-masing. Ini secara tidak langsung turut akan memberikan kebaikan dan sistem kerja di JKNS. Sekali lagi saya mewakili para graduan merakam ucapan terima kasih kepada pengurus besar Jabatan Kereta Api Negeri Sabah, pihak penyelaras, pengajar dan coach yang tidak jemu-jemu melarian kerana dan membantu dalam segala hal sehingga mencapai kejayaan pada hari ini. Tidak ketinggalan juga ucapan terima kasih kepada ahli keluarga kami yang hadir untuk sama-sama menyaksikan dan meraihkan hari yang bersejarah ini. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih. Acara seterusnya, sesi bergambar penerima anugerah dan sijil bersama tetamu kehormat dan tetamu-tetamu khas di pentas. Thank you.
kalung tahniah untuk semua. Semoga detik ini memberi harapan yang cerah kepada para graduan. Sempurnalah sudah sesi bergambar dan sebagai tanda kenangan, majlis mempersilakan Yang Berusaha Encik Melvin untuk menyampaikan cendera kenangan kepada tetamu kehormat kita. Sebelum kita mengakhiri majlis dengan segala hormat dan takzimnya, majlis mempersilakan Yang Berhormat Tan Sri untuk mengisytiharkan penangguhan Majlis Convocation Sijil Kemahiran Malaysia Jabatan Kereta Api Siri Pertama. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sekali lagi izinkan saya merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pengerusi dan semua ahli jawatan kuasa penganjur Majlis Convocation dan juga kepada yang berbahagia datuk-datuk, para ibu bapa, para graduan serta tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada hari ini. Dengan ini, saya dengan segala sukacitanya mengisytiharkan penangguhan Majlis Convocation Sistem Latihan Dual National Jabatan Kereta Api Negeri Sabah sekarang juga. Sekian, terima kasih, selamat maju jaya. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Tan Sri atas pengisytiharan tadi. Dipersilakan untuk duduk. Keluar Dev-Dev kehormat diiringi oleh para graduan ke Dewan Sidang Media diikuti dengan jamuan. Hadirin dipohon berdiri.